Yo, balik lagi. Lagi bersama Shayo. Back again. Saat ini sekarang spesial, spesial trip to Bandung. To Bandung. Perpisahan. Sekarang tepatnya kita lagi ada di kilometer 57. Tepatnya lagi kita lagi kita ada di Oke. Ya, okay. Ada di sana. Kita ada di sana. Ya, ada yang lagi punya masalah pencernaan. Ada yang namanya pagi kan? Iya, gitu. Apalagi yang punya masalah pencernaan, yang hubungannya sama toilet, yang nungguin masalah pencernaan. Lagi tadi si Adul boker dan kita ditinggal, jadi harus lari-lari lu pagi-pagi udah jogging kampret. Basah baju men. Terus ada sekolah lain ada. Iya. Cakep, ada cakep sekolah lagi. Cakep banget. Di sekolah itu. Jadi ada yang Nigeria, ada yang Nigeria. Nanti di shot yang cakep-cakep. Iya, ya, selalu. Oke. Okay. Kalau kita dapat ya, kalau enggak dipukulin nanti. Oke, okay. Guys, gitu aja. Ikutin terus perjalanan kita di sini. Yo. Oke. Okay. Yeah. Dah. Bye bye. Sekarang gue lagi ada di dalam bis kelas gue di sini ada emak. Bagaimana emak kesan-kesannya? Kesan-kesannya selama 50 kilo ini udah udah ya? Udah, itu doang. Seru, nanti kangen. Semoga sukses. Oke. Seru sama kalian. Udah ya. Seru ngapa-ngapain kok udah seru. Kan apa? Tadi ketinggalan sama Kevin. Dia di WC. WC udah jalan. Di mana ini? Kesan-pesannya? Hah? Gimana kesan pesannya? Gak tau. Mantap, banyak banget yang ketinggalan dari tadi. Kayak udah pusing gua. Aku sayang Hans. Seneng banget ya walaupun gue walaupun gue agak kebelet gitu. Pokoknya kesan pesannya ini hari terakhir kita kumpul bareng, pokoknya happy, jangan ada yang bete-betean, jangan ada bete-betean, pokoknya semuanya harus senang, harus peluk-pelukan semuanya, sayang kalian. Cek grup. Ayo Syahria. Kesan pesannya jangan lupain teman-teman, semoga tetap sukses nanti ke depannya. Okay. Jangan lupain gue ya. Iya, gue juga. Gimana? Tadi dia belajar loh. Gua lihat dia belajar loh. Ini dia bawa buku, dia belajar. Ini dia. Sukses ya. Udah lu enggak tahu. Makasih ya, gue udah telat. Udah ditinggalin, makasih ya udah ditinggalin. Tadi dia ditinggal loh. Gue naik Gojek. Gojeknya ngejar udah kayak film ADC. Thank you.
pesan-pesannya? Ngantuk, soalnya habis baca buku ini. Ya ampun, dia buku juga. Bapak yang belajar. Ini yang ketinggalan udah datang. Coba yang ketinggalan gimana? Kesan-pesannya gimana? Biasa ditinggal tuh tadinya. Aduh, gua dikerubungin cabe tadi. Ini yang ditinggal. Gimana nih ditinggal? Bocahnya ngeliatin cabe mulu. Pesan-pesan, mantap. Udah gitu doang. Oh ya, Jo, gimana Jo? Seru. Ayo Mal, gimana Mal? Senang banget gua ikut perpisahan ini pokoknya. Ya gitu deh, gua bakal kangen sama yang lain. Ya, semoga sukses. Udah. Yang itu musik box kelas kita. Nah, sekian dulu vlog di bisnya. Nanti kita lanjutkan lagi kalau udah bisa rekam lagi. Udah, ikutin terus perjalanan kita. Dadah. Ya, sekarang kita sudah berada di Ciwo. Kita ini mau rencananya sih nggak ada mau ngapa-ngapain di sini. Biar gak buang-buang duit. Cuma kita pengen main di situ tuh. Mau ajar, ikutin aja perjalanan kita terus untuk main di sana. Ayo. Let's go. Rame banget di sini. Semua orang pada main. Rame banget. Vlog ketemu vlog. Ye. Ini vlog apa namanya? Ciuman. Ini namanya vlog apa? Ini namanya vlog Cisha. Vlog Cisha. Iya. Welcome to Malaysia. Iya, keren vlog. Oke. Jalan lagi. Itu dia udah noh. Bom kar. Kita mau main bom kar. Suara. Suara.
you hide, you may you shall hide. I see your view naked. May you hide, you may you shall hide. Gila! Gila! Woi! Woi, gila. Lihat nilainya Han. Gimana perasaannya? F. Kita capek habis main mainan di time zone di game masternya di mana tuh, di Ciwok. Oh, gua habis nari-nari, karaoke, main basket, main bom bongkar lu pada cukup. Habis duel, dance ya. Terus sekarang kita mau ke hotel, kita mau check in tante. Tante. Ya udah, nanti kita ketemu lagi di hotel.
jadi saat ini kita udah di Grafika Grafika. Ya ini rekreasi terakhir kita sebelum destinasi sebelum balik ke Bekasi. Sebelumnya kita pengen minta maaf karena kemarin terakhir pas di perjalanan menuju hotel baterai low, nyampe-nyampe kita siap-siap untuk perpisahan. Jadi pada sibuk masing-masing. Setelah selesai perpisahan udah 1:30, jadi udah pada nggak sanggup, capek, udah pada capek. Jadi bangun-bangun juga langsung check out 8:30, langsung jalan ke sini. Jadi nggak ada waktu, apalagi kita harus sarapan tadi. Jadi sorry banget. Tapi kita usahain, kita akan laporan lagi setelah nanti sampai di dalam Grafikanya. Vlognya ditunggu ya. Dadah. Ini bilang cabai-cabian. Bapak nggak capek-capek ya sih.